Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ridwan Rianto. Sahabat semua, di episode yang ke-60 ini saya ingin menjawab pertanyaan khusus mengenai kenapa bibit yang saya jual di online shop itu sering sekali habis, ya sahabat semua. Karena kemarin itu saya ya mungkin disinggung atau gimana, jadi ada yang ngechat kembali. Waktu mungkin beberapa minggu yang lalu dia ngechat itu, saya jawab habis. Kemudian dia ngechat kembali beberapa minggu kemudian karena saya anjurkan sebulan lagi untuk ngechat, dan ternyata setelah sebulan lagi dicat bibitnya juga habis lagi. Nah, jadi mungkin saya ingin mengklarifikasi bahwasannya kalau stok bibit itu memang saya sudah coba upayakan sebanyak mungkin semai, ya sahabat semua, tapi ya karena alhamdulillah semakin banyak orderan yang masuk, otomatis bibitnya juga semakin cepat habis. Dan ini pun nih, kalau misalkan sahabat kemarin lihat-lihat di YouTube saya, stok bibit yang dikontrakan ini saja, kalau misalkan kemarin lihat ini kan ada sekitar 12 ya temannya. Dan biasanya itu saya jual dalam bentuk ukuran yang seperti ini. Nah, kemarin mungkin karena takut kehabisan atau gimana, ada yang saya tawarkan ini cuma ada stok bibit yang ukurannya seinilah, kalau segini nggak mungkin sih. Seukuran ini ternyata dia masih berkenan untuk membelinya. Jadi ya otomatis kemarin banyak juga yang saya kirimkan bibit yang ukuran kecil-kecil seperti ini. Tapi yang penting saya sudah meminta persetujuan dari customer saya terlebih dahulu. Jadi seperti itu ya sahabat semua. Bukannya saya berniat untuk menolak orderan atau bagaimana, tapi memang ya di kontrakan saya saja sudah seperti ini stoknya, apalagi kalau misalkan nanti di greenhouse. Jadi ini pun nih, ini tadinya ada sekitar 6 lagi kalau nggak salah jumlahnya itu. Ada sekitar 6 bibit lagi yang akan saya tanam seperti ini nih. Jadi niatnya saya 6 ini panen, langsung ganti 6 berikutnya, panen ganti 6 berikutnya, dan seterusnya. Tapi ini saja karena ada customer yang pengen buru-buru di order daripada nanti kehabisan lagi, makanya saya kirim teman-temannya ke customer-customer saya tersebut. Saya benar-benar minta maaf kalau misalkan nanti kejadian seperti customer ini yang sudah ngechat dijawab habis, kemudian satu bulan kemudian ngechat lagi ternyata habis lagi, ya mohon maaf. Dan sudah beberapa hari ini saya sudah tidak memberlakukan sistem inden ya sahabat semua. Kalau kemarin itu kan ada beberapa customer yang sengaja bayar dulu, nanti setelah dibayar kalau bibitnya sudah siap baru saya kirimkan. Nah, kalau sekarang saya sudah stop sistem tersebut karena memang stoknya benar-benar sudah habis. Nah, ini seperti bisa sahabat semua lihat, ini tinggal segini-gininya nih regenerasi bibit saya yang ada di kontrakan, sudah benar-benar nggak ada lagi nih. Ini yang masih kecil-kecil, masih seukuran ini. Dan di dalam kontrakan itu kemarin baru semai lagi beberapa biji ya sahabat semua. Jadi mungkin seperti itu, semoga bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh sahabat semua. Bukannya menolak rezeki, menolak orderan, saya juga ingin banyak orderan, tapi karena masih kekurangannya stok, maka mungkin seperti ini ya jadinya. Oke, baiklah, mungkin itu saja untuk video pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila kekurangan kesalahan, serta jika ada pertanyaan silahkan sahabat komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.